yang namanya suami tidak layak menurunkan air mata luka bagi seorang wanita. Tidak boleh menurunkan air mata luka dari seorang wanita. Terluka hati wanita karena perlakuan suami, maka berdosa suami. Kenapa? Karena wanita itu manusia yang lemah lembut dan penuh dengan kelembutan. Mereka harus diberikan kelembutan dan kasih sayang. Kalau belum keluar dari lisan istri mengizinkan suami menikah lagi, jangan coba-coba menikah lagi. Pasti yang akan terluka hati seorang istri. Dan yang kau memiliki niatan untuk berpoligami, pastikan istrimu menyertai itu semua. Kalaupun tidak, jangan mulai cari masalah. Jangan. Kalau wanita sudah berbicara cinta, dia tulus pasti. Dia akan senantiasa menemani perjuangan suami dari nol sampai nanti suksesnya suami. Itu janji seorang wanita suci.